Selamat pagi Nakes Indonesia. Salam sehat. Aman dan sehat pasiennya, bahagia dan sehat nakesnya. Saya Imade Purwadarmita, radiografer RSUP Prof. Murah Denpasar. Untuk menjaga pasien safety, CT scan abdomen dengan kontras yang memiliki nilai EGPR di bawah normal, izinkan saya mempersembahkan inovasi teknik injeksi dua fase dengan lodus volume kontras. Selamat datang di instalasi radiologi RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Salah satu layanan yang tersedia adalah pemeriksaan CT scan yang digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis pasien. Pasien datang mencari jadwal dan dilayani oleh bagian administrasi. Setelah dikonsultasikan kepada dokter yang bertugas, admin akan menjelaskan penjadwalan yang telah didapatkan dan persiapan yang harus dilakukan oleh pasien. Pasien kemudian datang di hari penjadwalan, mengganti baju, dan dipasangi jalur intravena untuk memasukkan cairan kontras. Kontras dimasukkan dengan injektor dan diatur sedemikian rupa. Dosis yang digunakan adalah dosis standar dan juga low dose yang telah dimodifikasi. Dosis diatur dengan menggunakan monitor khusus. Dapat kembali mengganti baju dan bersiap untuk pulang. Setelah selesai, akan dilakukan rekon oleh radiografer yang bertugas. Hasil yang didapat akan langsung dibaca oleh dokter yang bertugas. Tunggu, kemudian pada arteri 108, pada vena 128, kemudian pada delay dia menurun lama.